jangan lupa kalian Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel Cala Malam. Di video kali ini aku bakalan ngebuat tutorial masak lagi. Tutorial masak apa ya? Yang simpel-simpel saja. Jadi aku bakalan ngebuat tutorial cara membuat salad buah. Nah, bahan-bahannya apa aja ya? Sebelum video ini dimulai, jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe. Nah, mari kita mulai ke videonya. Jadi ini bahan-bahan untuk membuat salad buah. Jadi di sini kami menggunakan buah-buahan seperti apel, kemudian buah naga, lalu buah pir dan buah anggur. Di sini kalian bisa bebas menggunakan buah apa aja sesuai selera kalian masing-masing ya, sahabat. Kemudian untuk flanya, mayones ya, mayones merek apa aja, kami pakai Mayumi, kental manis, ada yogurt. Nah, yogurt ini yogurtnya bebas ya, mau rasa apa aja, yang penting yogurt. Biasanya kami di sini menggunakan yogurt rasa strawberry atau original, UHT atau susu cair, mau low fat atau full cream terserah. Nah, jadi ini bahan-bahannya, bagaimana cara membuatnya, stay tune and keep watching. Ini dia flanya ya, yang akan kita tuang ke dalam buahnya. Puran ini terdiri dari susu UHT yang low fat ya, susu kental manis, mayones dan juga yogurt. Nah, mereknya bisa merek apa aja sesuai selera kalian ya. Yummy. Yeah. Mm. Yummy, yummy, yummy. I like the apples. Aku suka apel. Untuk toppingnya kita keju parut, menggunakan topping keju parut. Ini dia jadinya salad buah. Wow! Sangat mudah kan, teman-teman? Nah, jadi
Jadi buahnya itu bisa kita potong-potong kecil-kecil ya, dirajang-rajang. Dan buahnya itu sesuai ke selera teman-teman. Rajang-rajang sesuai selera berbentuk seperti apa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.